Tapi kalau soal haram hukumnya bermimpi jadi capres sebelum ada fatsun turun itu gimana, Bang? Maksudnya kalau kemudian ini, itu juga istilahnya Mas Adi ini haram. Apa sih? Nggak ada yang haram sini. Ya kita tahu diri, ya. Tahu diri loh Mas Adi. Masa kita mau jalan melangkah di satu langkah di depan ibu misalnya gitu ya. Kita tahu diri lah. Kita ini ya di 10 langkah di belakangnya udah bagus lah. Kenapa sih nggak punya rasa tahu diri gitu loh. Apa sih yang kita kalau memang saatnya tiba, ya Pak Jokowi juga kan saatnya tiba, ibu teken juga mandatnya misalnya gitu loh. Tapi kalau ya belum apa-apa, ya lihat-lihat inilah istilah orang tua dulu kan perlu bijak lah gitu loh. Jadi pintar. Ya kata-kata Pak Bambang Pacul itu kemajon itu mungkin paling pas ya. Kemajon. Pintar aja kan nggak cukup, harus pintar-pintar. Tapi ya. Jangan sok pintar. Nah, jadi pinter-pinter kita aja yang dari negeri seberang kampungnya Emmanuel ini, kita mengadaptasi diri gitu loh dengan budaya yang sangat kental ini gitu. Tapi bukan feodal, Bang Emmanuel. Bukan feodal. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.